Keberkahan dari sikap jujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Hariyah yang dirahmati Allah, keberkahan dari sikap jujur. Jika kita merenungkan, perilaku jujur sebenarnya mudah menuai berbagai keberkahan. Yang dimaksud keberkahan adalah tetap dan bertambahnya kebaikan. Dari sahabat Hakim bin Izam, Nabi SAW bersabda, kedua orang penjual dan pembeli masing-masing memiliki hak pilih atau hiyar selama keduanya belum berpisah. Bila keduanya berlaku jujur dan saling terus terang, maka keduanya akan memperoleh keberkahan dalam transaksi tersebut. Sebaliknya, bila mereka berlaku dusta dan saling menutup-nutupi, niscaya akan hilanglah keberkahan bagi mereka pada transaksi itu. Di antara keberkahan, sikap jujur ini akan memudahkan kita mendapatkan berbagai jalan keluar dan kelapangan. Coba perhatikan baik-baik perkataan Ibnu Katsir rahimahullah ketika menjelaskan surat At-Taubah ayat 119. Beliau mengatakan, berlaku jujurlah dan terus berpeganglah dengan sikap jujur. Bersungguh-sungguhlah kalian menjadi orang yang jujur. Jauhilah perilaku dusta yang dapat mengantarkan pada kebinasaan. Moga-moga kalian mendapati kelapangan dan jalan keluar atas perilaku jujur kalian tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.